Raja Salman selaku penjaga dua masjid suci beserta dengan putra mahkota Muhammad bin Salman mengundang 1000 orang tokoh cendekiawan muslim, para dosen-dosen dan para akademisi dalam kegiatan program umroh gratis pada tahun 2024. Di tanggal 3 Januari hingga 2024, 250 orang dari berbagai negara telah mengikuti program umroh gratis tersebut. Alhamdulillah, Yayasan Imam Syafi'i Cendikia Riau menjadi salah satu utusan yang diundang dalam kegiatan tersebut melalui rekomendasi dari pembina Yayasan Imam Syafi'i Cendikia Riau, yaitunya Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra, yang memang memiliki hubungan kerjasama yang bagus dan erat dengan atase keagamaan dari Saudi Arabia. Selain program ibadah umroh, para rombongan tamu juga dibawa berkeliling dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah baik di kota Madinah maupun di kota Mekah. Di kota Madinah sendiri, kami dibawa mengunjungi Masjid Quba, kemudian ke King Fahd Complex, yaitu tempat percetakan Al-Quran di Madinah, kemudian ke Jabal Uhud. Sedangkan di kota Mekah, kami dibawa untuk mengunjungi berbagai tempat seperti King Abdul Aziz Complex, yaitu tempat pembuatan kiswah Ka'bah, kemudian ke Jabal Nur. Alhamdulillah, di Jabal Nur sendiri, kita mengunjungi yang namanya Museum Wahyu dan juga berkesempatan untuk mendaki Jabal Nur sendiri. Sehingga kita bentar. Nanti mungkin setelah sholat insya Allah baru kita mulai pendakian ke Jabal Nur. Alhamdulillah sudah sampai kita di puncak Jabal Nur. Nah, di depan sana insya Allah pemandangannya luar biasa. Nah, yang di depan sana itu adalah tower Menara Jam ya, clock tower atau dulunya Zamzam Tower, dan di sana adalah Masjidil Haram. Maka kalau sholat seperti yang kita lihat di bawah, nah, langsung menghadap ke sana. Alhamdulillah. Baik, matahari mau terbenam, jadi kita akan usahakan sampai ke goanya insya Allah. Mudah-mudahan sampai ke dalam dan bisa sedikit melihat-lihat ya tempat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Bisa merasakan perjuangan Rasulullah hingga mencapai ke Gua Hira. Banyak hal-hal menarik yang kami alami selama berada di Saudi. Salah satunya adalah masyarakat Saudi benar-benar mempraktekkan apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan memuliakan tamu. Hal ini sangat kami rasakan sebagai tamu undangan dari Raja Salman sendiri. Bagaimana penyambutan mereka pada saat kedatangan kami dan juga pelayanan mereka selama kami berada di Madinah maupun di Mekah. Memang sangat terasa bagaimana mereka memperlakukan tamu secara istimewa, sehingga kami tidak merasa kekurangan suatu apapun. Kemudian, hal berikutnya yang menarik yang Anda rasakan adalah begitu disiplinnya para petugas-petugas di sana, baik petugas keamanan, terutama juga petugas kebersihan, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Kita melihat tanpa henti-hentinya mereka membersihkan dan melayani para jemaah yang datang. Tentu hal ini kita berharap bisa dipraktikkan ya, untuk umat muslim di Indonesia, terkhususnya di yayasan kita sendiri. Yang terakhir yang kami rasakan adalah sangat seriusnya pemerintah di sana menjaga kemurnian para jemaah dalam melaksanakan ibadah. Hal ini terlihat dari berapa kali mereka melakukan pengawasan terhadap jemaah-jemaah yang melaksanakan ibadah tetapi melenceng dari kemurnian ibadah itu sendiri. Ana pribadi menyaksikan banyaknya jemaah-jemaah yang berdoa di makam Rasulullah dan langsung mendapat teguran dari petugas di sana bahwasanya dilarang sekali kita berdoa menghadap ke kuburan, walaupun itu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada juga jemaah-jemaah yang menempelkan doa-doa ataupun jimat-jimat di seputaran Ka'bah. Hal ini juga langsung ditindak secara tegas oleh para petugas di sana. Dari sini kita belajar bahwasanya tujuan ibadah adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita saksikan sangat menjadi hal yang sangat penting sekali di negara Saudi, dan semoga ini bisa ditiru oleh seluruh masyarakat di dunia terkhusus di Indonesia sendiri, yaitunya mengusahakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ana ucapkan jazakumullah khairan kepada Raja Salman beserta putra mahkota Muhammad bin Salman atas kemurahan hatinya untuk program ini. Kemudian juga kita ucapkan terima kasih kepada pembina yayasan Ustaz Ali Musri dan juga kepada ketua yayasan Imam Syafi'i Cendikia Riau yang telah membantu mendukung terlaksananya program ini. Dan juga kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Kita berharap kerjasama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia bisa semakin baik ke depannya, dan terkhusus kerjasama antara Yayasan Imam Syafi'i Cendikia Riau dengan Atase Keagamaan Saudi. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.